Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel, iaitu sebuah channel YouTube dari Sarawak, Malaysia. Jadi saya sekarang duduk dekat Serian, kadang-kadang saya duduk kat Kuching kerana saya biasa ulang-alik antara Kuching dan Serian. So, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua mereak sebuah video yang dicadangkan oleh rakan-rakan di YouTube saya, yang rakan-rakan telah membuat komentar untuk saya mereakkan sebuah video ni. Jadi bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, please jangan lupa subscribe channel saya ni, tekan butang like dan juga tekan butang notifikasi untuk supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video-video terkini saya. So bagi rakan-rakan yang sudah lama hadir, okay, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih kerana tetap menyokong saya, mendukung saya walaupun apa tu, kebanyakannya memang membuat membuat komen yang komentar yang sangat menarik, sangat memberi motivasi untuk saya terus berkarya. So ada juga yang apa tu, komentar-komentar yang kurang menarik, yang banyak mencaci, mengeji saya. Perkara itu tak mengapa. Memang dah lumrah dunia ni macam ni. Memang tak semua orang akan suka dengan kita. Kadang-kadang kita sebuah keluarga pun macam tu. Takkan semua keluarga kita mendukung kita semua. Memang ada satu duanya, kiranya keluarga kita besar, memang ada yang tak setuju dengan kita. So itu adalah norma-norma hidup kita. Itulah sebagai apa tu, motivasi untuk kita. So video ni yang saya nak react ni adalah video yang agak lama, iaitu semasa sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pada 17 Ogos hari tu. So ini 75th Independence Day celebration, August 17. So kita tengok macam mana apa yang dimasukkan oleh muzik yang sangat, saya suka muzik yang menggunakan flute ni. Ini Borobudur. Saya pernah sampai ke sini. Saya pergi ke Borobudur ni pada tahun 2018 bulan Maret, kalau tak silap. Sangat cantik. Tapi memang tempat tu panas. Pagi, petang, tengah hari pun hampir sama. Tak ada pokok-pokok kat tepi tu. Memang panas. Panas gila kalau kita bahasa Melayu di sini, kita cakap panas gila. Tak ada tempat yang terlindung. Tapi yang menariknya, kita memang niat nak sampai, nak tengok Borobudur. So, alhamdulillah saya dah sampai ke situ. Satu tempat yang menjadi idaman saya semasa zaman persekolahan saya dulu. Semasa belajar apa tu, berkaitan dengan sejarah. Tapi di Indonesia memang banyak tempat yang menarik. Kita tengok tempat wisata yang menarik. Ini pemandangan apa tu, bumi dia dengan bukit bukau, dengan gunung berapi. Memang menarik. Muzik dia dengan apa tu, pemandangan videonya. Banyak tempat wisata yang menarik, yang cantik-cantik di Indonesia ni. Dalam laut, pemandangan dalam laut. Ini ada batu karang.
kota Jakarta. Itu tadi Tugu Monas. Cantik, ibu kota Jakarta yang cantik, meriah. Musik cantik. Saya harap musik ni tak copyright nanti. Memang saya suka dengan musik-musik dekat di video ni. Saya berharap sangat dia tak copyright. Kalau copyright nanti, jadi kita nak tukar lagu ni memang tak menarik lagi. Wow, dia menari atas kaca. Setakat itu dia videonya memang menarik. Dia mempersembahkan kita tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, untuk kita wisata. Memang cantik, tempat-tempat cantik. Yang best tadi video ni, saya suka dengan muzik dia. Muzik-muzik tradisional, kebanyakan dia guna muzik tradisional di Indonesia, memang menarik. So setakat itu dia video tadi. Okay, bye.